kembali lagi ke kota kelahiran saya Sukabumi. Seperti biasa, saya harus bertemu dengan konstituen. Dan kalau bertemu dengan konstituen, judulnya makan duluan, baru ngobrol menyampaikan aspirasi. Seperti saat ini saya sedang di rumah Ibu Hero. Kemudian begitu saya datang, langsung disuruh makan dulu. Jadi beginilah tata cara menyambut kasih sayang para konstituen yang memilih saya di Kota Sukabumi. Terima kasih atas ramah tamahnya, dan tentunya terima kasih juga atas kebersamaannya selalu menyaksikan saya di Desi Ratnasari YouTube channel. Desi Ratnasari terdepan. Assalamualaikum. Pudingnya enak, Masya Allah. Saya udah lama gak makan puding yang ada di Sukabumi kayak begini. Kalau zaman dulu saya dibikin sama nenek saya, pudingnya itu warna coklat karena dari gula aren. Kalau ini pandan, gurih. Karena pasti dikasih santan. HP aku sob. Ya kemanya awal bikin kotak-kotak istri. Cicing. Diam say. Fotoin cepetan. Fotoin di situ di tengah. Serin alu. Senyum. Di parut. Iya, di bininya sebentar. Assalamualaikum. Di tempat Bu Hero. Waalaikumsalam Ibu Punten. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucap. Assalamualaikum Punten. Punten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang sadayana. Alhamdulillah, saya senang banget nih. Tiasa tepang sarang Bapak Ibu sadaya. Orang tua siswa-siswi PAUD Darun Nadewa. Kelas sabar gitu ya, kelas 6 MDTA Alman Syuriah ya. Wisuda kelompok bermain lagi. Wah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan jadi anak-anak yang saleh dan saleha, membanggakan orang tuanya. Bapak ibunya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Dikasih kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Amin, insya Allah. Mualami-lami dah merenggih atas badai maghrib. Jadi hatur nuhun, pisan, mugia dia sakolana lancar. Biasa, barokah, mangpaat. Karena memparin ilmu, ilmu na tekedah ilmu dunia hungkul. Ilmu dunia sarang ilmu akhirat. Amin. Mugia sadayana diberikan keberkahan terasnya ku Allah Subhanahu wa taala. Ah, enggak apa-apa. Pada foto lah ibu guru nama enggak? Nyanyi dulu satu bait. Oh, nyanyi satu bait ya, kata acan maghrib kena nyanyi satu bait. Oh, satu bait aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa undangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, semoga kita semua diberikan kesuksesan, kemudahan hidup urusan kita oleh Allah. Amin. Atur nuhun, abdi bari pepotoan heula, terus abdi kedah lajeng ka Palabuhan Ratu nyuhunkeun pidoana, mugia lancar kegiatan abdi dinten ya. Tuluy anu kasuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sehat, alhamdulillah. Kenapa maaf, kumaha? Oh, tadi dia silahkan daruk kapal umi.
si kena Eta. Ini adalah makanan khas di Sukabumi. Namanya dodongkal. Kalau di Bandung disebutnya awuk. Isinya adalah dibikinnya kayak gini, memang dikukus ya. Ini enggak semua orang bisa bikin. Tuh, ye. Ini dibikin dari tepung beras dikasih gula aren. Terus dikasih kelapa juga. Enak. Ini sama juga dengan sarapan pagi sehat ala kampung, makanan kecil saya. Jadi saya paling senang banget kalau ada lagi jamu dengan konstituen, pasti dibuatkan makanan khas Sukabumi atau makanan yang biasanya dulu ketika saya kecil saya makan dan nikmatin setiap hari. Ini Nusa Bu. Dodongkal Bapak Jaka. Oke, dodongkal Bapak Jaka. Ih, gitu dong. Dari Sunda namanya kudu A jadi Jaka. Oke. Okay. Yuk, kalau ke Sukabumi nikmatin aja dodongkal alias awung ya. Enak pisang. Untuk Pak Jaka, hatur nuhun dodongkalna raos pisan. Aduh.